dan prepare for landing. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Rendani di Manokwari. Silakan mengenakan sabuk pengaman. Menegakkan sandaran kursi, melipat, dan mengunci meja. Pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih. Ya, perjalanannya menyenangkan. Goyang-goyang pas, belakang. Pas dapat cuaca yang bagus. Yang bagus kan? Okay. Langit biru, terus lihat. Apa yang paling menarik? Yang menarik itu jalan sama Pak Yori. Jadi bisa makan malam sama-sama, makan pagi sama-sama itu. Okay. Yeah. Keren. Keren ya. Yeah. Mas Tony,
apa yang didapat dari perjalanan tadi, Mas? Nanti bagi-bagi apa? Pertama kali Karfak ya, jadi sangat terkesan dengan Danau Anggi Giji dan Anggi Gida yang lokasinya tidak berjauhan dan keduanya tingginya ada di bangunannya enggak kayak lebih dari 4000 above sea level. Jadi lebih dari 4000. Iya, wow. Jadi dari rumah kakak 1000. Iya, iya. Oke, oke, oke. Bang Victor, apa yang didapat dari perjalanan tadi? Medannya luar biasa. Dan kalau sudah rasakan medan itu, anggap saja kita saudara di Papua. Woi. Pemandangannya juga bagus, sama danaunya semuanya luar biasa. Keren sekali. Itu aja. Bang Bird. Forward. Bagaimana pengalaman tadi? Saya ini selama ini sudah sering naik turun Anggi, tapi cuma karena Bapak Yori, saya bisa tidur bermalam. Oh. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan baru rasakan suhu 11 derajat Celcius. 11 derajat Celcius. Kita kedinginan semua. Luar biasa tidur di pinggir api. Tidur di pinggir api sampai pagi. Tidur karena sangat dingin jadi sering bangun-bangun. Bangun-bangun ya. Karena kedinginan. Karena kedinginan ya. Wah, keren sekali. Ya, luar biasa bisa jalan sama Bapak Yori, seorang legenda pembangunan apa perancang dan segala macam. Iya. Terima kasih sudah mengenal beliau. Oke, terima kasih Bang Ben. Okay. Bang Tony, bagaimana perjalanannya Bang? Lancar dan luar biasa. Jalannya gimana jalannya? Karena legendaris sekali jalannya katanya. Nah, jalannya ya, kalau menurut saya sudah sering pergi-pergi, jadi ya jalannya ya untuk kali ini jalannya bagus. Bagus ya. Oke. Tapi sebelumnya kan susah sekali ke situ katanya. Saya sudah sebelum ada mobil beginian saya sudah pakai hardtop, sudah sering ke sana. Oke. Oke. Jadi untuk yang jalannya ini sudah termasuk lancar. Bagus. Oke. Terima kasih Bang Tony. Ya. Mas Yori, apa yang paling menarik Mas? Ya di sini kan kita seperti semacam ekspedisi dadakan mencari inspirasi untuk Museum Keanekaragaman Hayati. Jadi saya berharap ide-ide yang kita dapatkan selama perjalanan ini bisa menjadi ide-ide untuk membuat museum itu sendiri yang tidak lagi terlalu mengandalkan fisik atau bangunan ya. Ya. Tapi ide-idenya bisa dari budaya ya, misalnya rumah kaki 1000 atau juga bisa dari keanekaragaman hayati, misalnya burung pintar tuh ada di Arfak kemarin, dia bisa bikin pohon, bisa bikin rumah gitu kan. Terus bisa juga dari daun, dari tanaman, ya, terus juga dari tadi ada kantong semar, kita coba cari yang unik-unik sehingga bangunan itu saya berharap wujudnya yang nggak terlalu fisik begitu, tapi menyatu dengan alam begitu. Oke. Ya, jadi itu yang nanti diharapkan. Jadi dengan melihat bangunannya sendiri sudah terlihat betapa kayanya keanekaragaman hayati yang ada di sini. Okay. Jadi juga ada unsur bisa jadi menjadi wisata juga ya. Ide saya sih bangunannya lantainya elevated ya. Dan bangunan-bangunannya itu tidak menyentuh tanah sehingga bawahnya itu juga lahan yang kosong supaya bangunannya juga kering. Orang bisa jalan-jalan di atas, bisa jadi wisata green tourism gitu ya. Bisa juga ada kebun-kebunnya dan sebagainya. Nah, di dalam bangunannya sendiri saya ingin menampilkan struktur kaki 1000 yang kontemporer begitu. Jadi bukan bikin rumah adat tapi bikin museum yang inspirasinya dari Papua Barat sih. Oke. Terima kasih, Mas. Ya. Mbak Julia. Aduh. Bagaimana perjalanan luar biasa. Adik, ya. Keren. Saya sebenarnya sayang juga sih udah 2 tahun setengah di sini tapi baru pertama kali ke Anggi sehingga memang harus diulang perjalanannya. Oke. Oke, nanti banget. Saya temenin ke situ. Oh, siap. Mari. Keren-keren banget tempatnya, bagus. Terus juga masyarakatnya sih sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya karena
masih mungkin masih sedikit ya masyarakat kampung-kampungnya ya, jadi dia masih sangat bagus banget gitu untuk bisa lebih ditata gitu ya. Oke. Bu Elis. Bu Elis. Iya. Oke. Umur berapa sekarang? 28. 28. Iya. Udah berkeluarga? Udah. Anak berapa? Anak 7. Biasa. Kok kecil sekali ngomongnya anak 7? Mau kasih besar, udah 7.